sampai petani itu dirugikan begitu panen malah impor dan harganya turun. Kita berikan pendanaan yang cukup, Pak, sehingga nanti gabah yang dibeli dari petani dengan harga yang sangat layak, sehingga petani juga bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Doakan kami, Pak. Ini juga bukan lip service. Karena kalau lip service itu, ini merupakan suatu pengingkaran. Bahaya, Pak, kalau negara dikelola seperti itu. Indonesia kaya raya atau tidak? Lamongan subur atau tidak? Lamongan ini gemari Paulo Jinawi atau tidak? Kalau itu, kenapa kita harus takut? Kita kelola dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala sudah begitu banyak memberi karunia ke kita. Kenapa kita tidak bisa produksi beras sendiri? Kenapa kita harus mengandalkan daripada impor? Buat apa kalau kita bisa produksi sendiri? Insya Allah Indonesia adil. Amin. Indonesia makmur. Amin. Kita berdiri di atas kaki sendiri. Kita tidak perlu selalu didikte oleh kepentingan-kepentingan luar negeri.